sebenarnya tidak dikenal ada cara atau tidak ada cara. Ini menjadi kewajiban pemerintah dan mereka membutuhkan kewajibannya. Untuk itu kita mendorong kepada Dinas Kominfo untuk segera komunikasikan dengan gubernur untuk segera melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan aturan yang terkait dalam penetapan anggota KPID di Sulawesi Selatan. Jadi tidak ada kaitan dengan ada anggaran atau tidak ada anggaran. Dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai dengan amanat undang-undang. Itu paling lambat harus ada. Ya, dalam tahapan sebenarnya dibutuhkan waktu sesuai setelah kita diskusikan berapa lama persiapan yang harus ini. Kita menghitungnya dulu supaya lebih longgar tahapannya itu dah 6 bulan. Karena masih ada 1 bulan yang diartikan bahwa kalau yang respon masyarakatnya untuk menjadi anggota KPID ini kurang, kita diamanahkan 3 kali lipat itu minimal berarti 21 orang. Kalau itu kurang, masih dibutuhkan waktu 1 bulan lagi untuk menambah, memberi kesempatan lagi kepada masyarakat yang berkeinginan menjadi anggota KPID itu. Itu butuh waktu juga. Kemudian tahapan seleksi lain, mulai dari berkas sampai pun ada psikologi yang harus kita lakukan, itu juga butuh waktu. Itu ya paling minimal 5 sampai 6 bulan lah persiapan itu.